Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di video pembelajaran kali ini Ustaz akan menyampaikan materi tentang daya tahan jantung. Tapi sebelum itu, kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada Ananda, jangan lupa untuk melakukan pemanasan dan peregangan sebelum berolahraga ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik dapat memahami prosedur aktivitas latihan daya tahan jantung untuk pengembangan kebugaran jasmani. Sebelum itu, kita mesti harus tahu apakah itu daya tahan jantung. Daya tahan jantung yaitu kemampuan jantung dan peredaran darah untuk melakukan tugas-tugas fisik yang berat dalam jangka waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Daya tahan jantung merupakan faktor penting dalam kehidupan seseorang. Jantung merupakan organ vital yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Apabila daya tahan jantung baik, maka sirkulasi darah dalam tubuh akan lancar. Oleh karena itu, kita perlu melatih daya tahan jantung dengan cara melakukan latihan kebugaran jasmani. Adapun faktor utama kebugaran jasmani yaitu yang pertama, kekuatan, kemampuan tubuh untuk menghadapi suatu beban. Yang kedua, daya tahan, kondisi tubuh yang mampu untuk bekerja dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi daya tahan jantung. Yang pertama yaitu genetik. Genetik ternyata mempengaruhi kemampuan daya tahan jantung loh. Tingkat daya tahan jantung dipengaruhi oleh gen yang ada dalam tubuh. Genetik atau keturunan adalah sifat-sifat spesifik yang ada dalam tubuh seorang sejak lahir. Sifat genetik dapat mempengaruhi beberapa hal. Yang pertama, perbedaan dalam ledakan kekuatan. Yang kedua, perbedaan dalam pergerakan anggota tubuh. Yang ketiga, perbedaan dalam kecepatan lari. Yang keempat, perbedaan dalam fleksibilitas atau kelenturan. Yang terakhir, perbedaan dalam keseimbangan. Faktor yang kedua yaitu umur. Umur juga dapat mempengaruhi daya tahan jantung. Semakin bertambah umur, maka daya tahan jantung akan semakin menurun. Atasi dengan rajin berolahraga. Yang ketiga yaitu jenis kelamin. Perbedaan ukuran tubuh yang terjadi setelah masa pubertas pada laki-laki dan perempuan mempengaruhi daya tahan jantung. Pada masa pubertas, laki-laki memiliki jaringan lemak yang lebih sedikit daripada perempuan. Hal yang sama juga terjadi pada kekuatan otot. Perbedaan kekuatan otot antara pria dan wanita disebabkan oleh perbedaan ukuran otot. Selanjutnya yaitu aktivitas fisik. Latihan yang bersifat aerobik yang dilakukan secara teratur akan meningkatkan daya tahan jantung dan dapat mengurangi lemak pada tubuh. Dengan melakukan latihan olahraga atau kegiatan fisik yang baik dan benar, berarti seluruh organ dipicu untuk menjalankan fungsinya sehingga mampu beradaptasi terhadap setiap beban yang diberikan. Yang terakhir yaitu status gizi. Zat gizi dalam tubuh akan berpengaruh pada kemampuan otot dan daya tahan jantung. Untuk mendapatkan kebugaran yang baik, seseorang haruslah melakukan olahraga yang cukup dan mendapatkan gizi yang memadai untuk kegiatan fisik. Manfaat melatih daya tahan jantung. Yang pertama, yaitu mengurangi bahaya gangguan jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, menjaga tekanan darah tetap normal. Yang ketiga, mengatur kadar lemak dalam darah. Yang keempat, mampu melakukan aktivitas dalam waktu yang lama. Yang terakhir, mengurangi risiko jantung koroner.
Nah, kita cukupkan sampai di sini video pembelajaran kali ini dan kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.